Sekarang ini teman-teman saya sedang berada di Muara, di mana saya akan melakukan perjalanan untuk turun ke kota dengan menggunakan longboat. Jadi tonton terus video saya, dukung terus channel saya dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Ada dua jenis kendaraan teman-teman yang bisa kita tumpangi naik maupun turun di areal tambang Wasrawi ini. Yang pertama eskavator dan yang kedua adalah longboat atau perahu sejenis ini teman-teman. Tapi kali ini saya akan mencoba bagaimana sensasinya menaiki perahu sejenis ini untuk turun ke Kota Manokwari. Walaupun kata teman-teman saya yang lain yang pernah menaiki perahu seperti ini mengatakan bahwa ngeri. Karena apa? Karena nggak pernah pelan teman-teman, mana kali ada sempitan. Demikian, jadi tonton terus video ini biar tidak gagal paham. Jauh di mana? Jadi kali ini teman-teman saya berlima ya, kita berlima, bukan saya sendiri, kita berlima akan melakukan perjalanan turun ke Manokwari. Gitu teman-teman, perjalanan ini sangat menegangkan karena arus air yang kencang serta dangkalnya kali sewaktu-waktu bisa menyebabkan terbaliknya perahu. Tapi semoga selamat sampai tujuan teman-teman. Time stays strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming on. Time stays strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming. Benar saja teman-teman, sangat mengerikan perjalanan ini. Karena apa? Kali yang kita lewati, kali itu juga yang diseberangi oleh eskavator. Jadi pada saat eskavator menyeberang dan kita kebetulan lewat, bisa saja teman-teman terjadi tabrakan seperti itu. Tapi alhamdulillah untuk perjalanan ini semoga saja tidak ada ya teman-teman. Ikuti terus video ini, tonton terus sampai selesai teman-teman.
Tentunya teman-teman, kita sampai pada tujuan di bendungan SP9 ya. Ikuti terus video saya, dukung terus channel saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe.